Oke, semuanya terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang hadir. Menanggapi masnya dari proses awal, sebenarnya karena memang kita harus mencari sesuatu yang harus direspon. Pertamanya itu, jadi kita menentukan apa yang harus kita respon dari kami berempat. Kebetulan di saat itu aku dan Pak Yen sudah dalam satu proses film, dan film itu dengan judul Tanah Kesakitan. Kebetulan Pak Yen jadi sutradara, kemudian aku jadi musik director. Kita tiba-tiba udah punya karya itu, terus bertemu dengan Novan dan Susilo. Nah, akhirnya berbicara apa yang harus kita respon di awal, apa yang harus kita lakukan, karena biar gimana pun kita gak bisa kalau gak ada pegangan. Salah satu dari empat ini harus ada di pegangan. Terpilihlah akhirnya Venom. Sebenarnya bebas, bisa aja kalau kebetulan teman-teman kemarin sepakat dari visi Novan pun akan jadi pertunjukan ini akan masuk ke visi Novan. Ada dari Kak Susilo semisal, tapi kita sepakati kemarin dan saya tidak terpilih.
begitu pusingnya untuk bisa menyatu dalam diri kali ini. Dan mungkin seperti itu yang di puisi sebelumnya. Karena bagaimana tim PR yang paling besar adalah bagaimana tidak ada yang cowok. Kalau saya pribadi, mereka yang baru ketiga. Kalau saya pribadi, bagaimana medium ini disatukan? Tapi tidak sama gitu antara tari, antara musik dan film gitu. Dan memang berkolaborasi gitu. Ketika orang melihatnya itu menjadi harmoni. Dan itu sangat PR, sangat besar di terus dalam teks seperti itu ya. Mungkin begitu. Terima kasih itu dari saya.
Itu yang saya bayangkan tentang ini, sedangkan yang saya tahu tentang ini. Jadi hanya ada dua kalimat, dua langit di puisi itu diterjemahkan ke dalam film panjang. Adegannya ada hubungan seks yang berulang-ulang, tapi kalau kita nonton itu kentara religiusnya. Tidak ada seks yang satu-satu, padahal itu adegan seks dengan gaya segala macam. Saya pikir malam ini
Di bagian awal itu menggantikan
kalau untuk saya pribadi itu udah suatu yang bisa ya, ya terima kasih banyak lah ini. Karena ya kami nggak punya apa-apa sama sekali, hanya berdasarkan 4 orang gabut yang di corona nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi sebenarnya ini terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya gitu. Lagi sama ya, sama kayak Abi. Diharapkan dapat ditangkap oleh penonton agar supaya apa? Agar
teman-teman bisa menafsirkan sendiri apa yang saya dapat dari pementasan. Kalau tidak dapat apa-apa ya alhamdulillah, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah pertunjukan yang telah jadi dan bagi saya ini adalah teater. Namun untuk mendiskusikan teater yang dimaksud teater bagaimana, mungkin kita perlu mendiskusikannya lagi. Teater yang bergerak-gerak, bukannya tari tadi itu adalah teater. Teater, mohon maaf kalau saya mengutip seniman di sini, kontemporer ya, kontemporer. Tertawa. Ya kan memang bukannya teater kontemporer itu antitesis. Kita harus sepakat itu, teater kontemporer itu antitesis. Yang tidak memiliki alur, mungkin ada beberapa syukur-syukur tidak ada yang loncat dari atas. Mungkin Bang Susilo mau mengalami. Suatu hal tidak dilakukan, yaitu ingin menjaga emosi penonton agar dia bisa mengurai, dari apa ya, agar tidak terlalu dari dengan kedalaman cerita yang ingin disampaikan, tapi dia bisa membandingkan dengan realita atau keadaan dalam kehidupan nyata. Ya, saya rasa.